pada hujung minggu ini, dua malam berturut-turut, kita di JHPT Selangor dan di semua daerah-daerah telah mengadakan operasi di seluruh daerah. Kita memberi tumpuan kepada operasi mabuk dan juga lain-lain jugalah. Untuk semalam, kita ada 2,600 keseluruhan saman dalam negeri Selangor, di mana semalam ada 9 tangkapan telah dilakukan. 8 daripadanya adalah kesalahan memandu dalam pengaruh alkohol dan satu tangkapan samseng jalanan. Dan untuk hari ini, kita masih meneruskan operasi di 16 daerah dalam Selangor. Masanya berbeza-beza bergantung pada kesesuaian daerah itu masing-masing. Untuk setakat ini jam 12 tengah malam, sebanyak 863 saman telah dikeluarkan dan 5 buah motosikal telah disita. Untuk di daerah Ampang ini saja, kita telah mengadakan operasi di 4 lokasi. Kita buat sekatan jalan raya, di mana 141 keping saman telah dikeluarkan, 2 motosikal telah disita serta tangkap 3 orang kerana kesalahan memandu dalam pengaruh alkohol. Dan bagi kesalahan-kesalahan yang dikeluarkan saman adalah kesalahan kerana tidak ada lesen mandu dan plate number tidak mengikut spesifikasi. Jadi kita meneruskan siri-siri operasi kita di negeri Selangor ini. Kita akan terus memburu samseng-samseng jalanan. Pada malam ni kita punya tim 42 ataupun tim risikan operasi juga melakukan operasi di tempat-tempat yang menjadi hotspot samseng jalanan, dan kita akan meneruskan operasi-operasi sebegini bagi membenteras ataupun mengurangkan aktiviti-aktiviti yang tidak bersesuaian di atas jalan raya. Saya lihat dalam beberapa minggu kebelakangan ini ada sedikit penurunan aktiviti akibat kita buat operasi-operasi besaran yang lepas. Tetapi saya menjangka seperti yang lepas-lepas, kalau kita tidak pantau terus, ia akan meneruskan aktiviti mereka. Dan untuk itu, kita tim-tim kita sentiasa memantau di lokasi-lokasi yang kebiasaan yang menjadi lokasi mereka beraktiviti ini.